guys, hari ni adalah hari yang dinantikan. In fact, seawal jam 6 tadi, semua yang kata hari ni cuti tau, I tunggu untuk dengar suara KJ je. Yes, betul. Dengar suara KJ satu hal. Dengar jawapan dari KJ pun satu hal juga. Betul. Ingat tak hari Isnin yang lalu? Apa yang berlaku? Kita telah bertanyakan kepada KJ adakah dia sudi menerima cabaran daripada Saiful Merican. Sebagai abang lu kamu lah, awak mewakili Hot FM. Saya tak pernah lari daripada cabaran. Saya ni fighter. Menang kalah, soal nombor dua. Yang penting kita melawan. Yang penting bila kita dicabar ataupun dipetik, kita sahut lah. Kita sahut. Statement ni menjurus ke arah jadi ni. Okey, sabar. Kita recap balik. Okay. Guys, Jumaat, dua Jumaat sebelum ni, kita berada di Semenyih untuk Runcit Championship. Iaitu kita sediakan pentas ring Muay Thai yang profesional. Kita suruh pendengar-pendengar kita siapa nak fight, fight kat situ. Okey, kita dah ada pemenang. Saiful Merican. Salah seorang bekas ex-fighter. MMA tau. Kena maklumkan benda tu. Dia ex, dia memang professional fighter. Nampak? Oh, lama. Dia bukan siapa-siapa yang petik nama aku kan. Kita cabar orang yang betul lah. Dia buat research Dan ketika hari Jumaat tu di atas ring, dalam ring pula tu disampaikan oleh Johan dan AJ yang Saiful Merican mencabar fight dengan KJ. Okay. I rasa benda ni takkan berlaku, Jay. I sebagai adik you, nanti you cedera. Jangan, you cedera nanti susah lepas. Boleh bang, abang, boleh bang. Tak boleh. Aku manager sekarang. Abang kena fight untuk protect adik-adik. Kena fight bang. Senang je, kalau tak nak fight, kita pergi rumah hantu. Rumah hantu? Dah pula je. Ini cabaran baru. Itu cabar lain. Ini cabar lain tu. Lepas kita dah selesaikan bab Muay Thai ni, kita pergi rumah hantu. Sudah. Rumah hantu tu mungkin selepas Kinabalu. Okey. Kita ada challenge-challenge juga lah. Soalan sekarang, Ustaz Rahman mengatakan WhatsApp, bila kita boleh tahu sama ada... Memang I'm a fighter, cuma... sekarang ni tengah ada kontrak dengan ONE FC dengan UFC. Cuma nak kena runding dengan dia orang, nak kena keluar daripada kontrak untuk yang ini pun. Nampak. Bukan kata no, cuma tengah negotiate dengan Dana White. Ada dengan kita hari ini. Habislah. Keraslah badan dia. Ini start training lagi baru sekali. Okey. Mandangkan Saiful pun dah ada kat sini. Kejap lagi Cip akan jawab. Okey. On tak on? Sebab kita dah bawa dua-dua. Yang bakal beraksi di gelanggang. Aku suka tu reaction Cip tadi. Hey! On FM. Tadi lagu Diam, kali ni Chip tak boleh diam. Tak boleh diam. Dia kena berikan jawapan kerana yang mencabarnya Saiful Merican ataupun Saiful the Vampire. Ada bersama dengan kita sekarang. Ya, terperanjat J hari ni. J, you expected him to be here tak? Memang tak. Hari cuti pun datang kan? Aku dah ready dengan alasan demi alasan untuk 3-4 minggu akan datang tau. Aku dah ready dengan alasan. Aduh. Siapa punya tak nak pergi kota Kinabalu tu? Oh, tu cerita dia? Janganlah cakap macam tu pun. So, cerita dia adalah untuk Runcit ni on dengan Saiful. Saiful cederakan aku secukupnya untuk tidak dapat pergi ke Kinabalu. Okay, I see the play. Tapi sebenarnya daripada hari Jumaat yang lepas pun, ramai yang menghantarkan WhatsApp, ini adalah perancangan Fafau. Kata dia, bukan perancangan saya. Sebab ada yang kata macam, kita orang pun dah nampak dah ni, kenapa you all belia sangat suruh KJ lawan dengan Saiful supaya KJ cedera. So Kinabalu mungkin ditangguhkan ke tahun hadapan. Tapi Cip, sejujurnya pernah tak masuk sukan martial art? Yelah, masa dulu, masa kecil dulu memanglah karate semua tu. Tapi tak, itu memang
peringkat kanak-kanak kan. Kurikulum lah. Level hobi je. Belum lagi level manja je. Alright guys, tadi you ada sebut Saiful Merican the Vampire. Memang nama you macam gitu. Yes, yes. First time hari ni I bangun siang, the Vampire bangun siang. Tapi boleh pula kena lepas, ramai yang dah berikan nama untuk you. Okey, nama apa? Ha. Yang kita pilih nama. Antaranya KJ Black, Black Mamba. Okey, Black Mamba. KJ Laka-Laka. KJ The Outcast. Oh. KJ apa tadi? Oh, daripada... KJ The Black Panther. KJ ni pun power juga. KJ The Bahubali. 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 Cerita India lu, Acik. Tamil. KJ The Hot DJ. KJ The Jambang. Bukan. KJ King Jambang. King Jambang. Oh, dia nak KJ juga. King Jambang juga. Okey, kita nak dengar suara Saiful lah, Pul. Yeah. Awak punya lawan ni, yang awak minta ni, bukan calang-calang. Betul. Berani nak fight dengan KJ? Saya bukan berani, saya mencuba nasib. Awak tak pernah nampak dia fight tau, tiba-tiba. Saya tahu. Dia saya tahu, Chief ada pengalaman background martial arts. So, saya kena make sure yang saya pun ready lah. Chief, cuba pegang bahu dia sikit. Dah pegang. KJ, I rasa you are the right person. KJ the petik man. Plucking man. Saya pula yang nervous. Tapi again, saya dah beritahu daripada Jumaat lepas, I dah back you up. I cakap jangan fight dengan Saiful, tak payah. Tapi disebabkan hari ni, macam I rasa you all sama body. Berat apa, Paul? Berat apa? 70. 70, Cip? 80, so that means lain kategori. I kena cut lah. Oh, you kena cut? I baru nak suruh Apple naikkan badan. Kita temu di tengah. 75 lah, kat 75. Kat 75. Cik macam dah ready je? Huh? Okay. Jawapan masih lagi belum jelas. Keluar daripada mulut Khairi Jamaluddin. Dia dah datang. Itulah kena on, dah datang. Tapi nak dengar dia, suara daripada Chip sendiri. Ya. Yeah. Okay, Saiful. Okay. On. Right. Fight! On. On. Okay. On. Okay, disebabkan on, so saya ada bawa fight card untuk Chief dan Tibet Pers Hot. Kejap ya. Okay, sekejap. Kita tengok. Guys, korang boleh check out janti dekat Instagram Hot FM 976. Saiful Merican bukan saja mencabar. Siap dah ada t-shirt. Dah on. Sekejap. Apa... Karakter-karakter. Jangan pegang t-shirt kat belakang. Okey. Untuk kami war-warkan kepada anda, kita akan menyaksikan pertarungan sengit Muay Thai. Saiful the Vampire menentang KJ the... apa nak bagi? Black Panther. KJ the whatever! Ji, aku tahan perut ni. Satu lembut, satu kering. Muay Thai on, KJ menentang Saiful Merican Hot FM. Hashtag kasi jadi ni. Nanti kena set lah. Kena set. Kena bagi masa training sikit lah. Yelah. Thank you bro. Terima kasih. Oleh Irkas Travel, kami adalah Backpers Hot FM yang pantang dicabar. Kami adalah Backpers Hot FM yang maju ke hadapan. Siapa pun datang, kita tempuh. Kita hantar chip kita hari ini. Yang akan menentang, senang cerita menerima cabaran daripada Saiful the Vampire ataupun Saiful Merican. MMA fighter. Ya, betul. Dah siap ada t-shirt di dada. KJ vs Saiful Merican hashtag kasih jadi. Dah jadi. Tapi lepas ni kita kena ada training. Sebelum training kita kena ada proses peruningan lah. Format dia. Lawan apa, ada kat tinju ke, MMA ke, Muay Thai ke, berapa round. Semua ni penting. 12 round, 3 minit 1 round.
Siapa yang minta 5 minit hari tu? Ada orang Sarawak hantar WhatsApp guys, Idris buang. Dia kata, kami orang Sarawak ni, KJ jangan fight, nanti scratch muka kelak. Ah. Tak boleh, KJ dah on dah. Okay, lepas tu ada juga yang tak sokong. Kenapalah you nak kena, jangan ikut sangat perangai si Fafau AG dengan Johan. Aduh, kejap sebab saya ada WhatsApp banyak betul masuk pagi ni. Kau cuti ke? Kau terkejut. Okay, sebab ada yang kata tak adil untuk Saiful American fight biasa dengan KJ. Sebabkan you adalah professional fighter, you kena ada handicap untuk KJ. Okay. Mungkin tangan ikat sebelah. Ada orang tangan tahu ikat sebelah. Amon, Cik. Janganlah. Buat malu je. Okay, dalam fight, dia sepatutnya kita ikut weight kategori dan tinggi. Tapi, okay, sekarang ni Chief tinggi, lebih dia tinggi dan berat. Tadi kan kita akan meet in between. So saya lebih dia pengalaman. So kita kira fair lah. Oh, kira fair lah tu? Kira fair lah. Oh. Kau betul-betul nak hantar Chief ya? Mana ni tu? Tinggi dan berat duduk dekat Chief. Boleh, itu menang pengalaman duduk dekat saya. So takkan saya nak kena ikat tangan. Sebab okay, ramai lagi yang tengok. Masuk lagi, Aisyah dia kata, kesian KJ dah lah lawan tu pro. Kalau nak lawan juga kena bagi handicap. There you go. Sebab mereka tak boleh guna tangan kanan, kaki kiri. Oh, mana you is it, kekuatan. You kanan ke kiri? Dia kanan kiri sama kuat lah dia ni. Saya left handed. Okay, you left handed mungkin dia ada pemberat ke? Oh. Kalau tak pemberat ke? Pemberat tu kalau kena muka chip. Pol. Dalam pengalaman ketika fight, apa kecederaan paling teruk? Nak kena bagi tahu. Saja nak takutkan chip. Takutkan. Okay. Saya ada besi masa perlawanan dekat Macau. Masih ada besi? Masih ada besi. Mana boleh buang besi tu? Beratkan besi salah tu. Ini salah satu kelemahan enggak ni? Oh. So tak boleh buat apalah. Betul. Ni cerita kalau yang cakap tadi pasal pro fighter pun tapi dah memang dah handicap apa ni? Oh. Tak apa cik, masa lawan nanti saya akan bawa bosom punya magnet, dia nak pergi je dekat sini. Pergi je dekat sini. Habis WhatsApp masuk lagi. So bila tarikhnya ni kami nak pergi tengok, nak ambil cuti. Kau kalau korang buat ni mesti waktu pagi. Okey, sabar. Kita baru menerima. KJ baru saja menerima cabaran daripada Saiful American. Okay. Cuma tarikh dan waktu bila lokasi belum ditentukan. Kita ni dah ada dua projek yang on tau. Cuma tak tahu bila tak. Dengan Chip nak lawan Saiful, dengan kita nak naik KK lagi. Aduh, date-nya bila date-nya? Itulah dia. Ini dia menyekan. Tak apalah, kita akan bagi tahu info ni daripada semasa ke semasa. Kan, sebab kita kena cukup training. Kita nak tengok nak Chip naik atas semua tu tak nak. Nak betul-betul bersedia je so masa training nanti kita akan jadi coach dia. Okey. Kata-kata yang paling berlagak untuk lawan masing-masing. Saya pun bagi untuk Chip dulu. Dia macam press conference tu. Okey, apa kau nak bagi? Belagak-belagak. Ini game dah on ni. Jangan cancel. Simple. Tapi pedih weh. Kuajar weh. Chip, lawan Chip. Takkan nak diam Chip. Lawan Chip. Weh, kau tak kesian ke dekat balong kita korang ni? Eh, aku percaya dekat balong. Balong. Okey, J. Kalau dah bersara tu bersara je lah.